saya ada tiga sajalah. Saya sentiasa konsisten dengan tiga message saya lah. Yang pertama sekali, lepas kamu habis belajar ni, sila pastikan whatever you do lah. Pertama sekali, benda yang paling penting kamu kena buat adalah pastikan kamu balas balik just budi ibu, ibu bapa dan keluarga. That should be the main priority. Pastikan mereka bangga dengan usaha-usaha nak, nak hantar nak pergi belajar ni bukan benda yang mudah tau. Sooner or later you will know this one in the next 20 years. Dan yang kedua, pastikan anda menyumbang kembali kepada bangsa dan negara anda lah, the society lah, I mean. Alhamdulillah, you were given the opportunity to have something that is not everybody able to do lah, untuk mendapat pendidikan yang terbaik dan yang tertinggi. Tiba masanya kamu dah keluar nanti, jadilah seorang masyarakat yang baik, yang berjasa kepada masyarakat. Pastikan sumbangan anda tu sekecil-kecil mana pun, sebesar-besar mana pun, pastikan nawa itu, niat itu adalah untuk masyarakat lah, untuk negara. Pastikan sumbangan anda kembali kepada negara, because you are all the future of the this country lah. So ambillah segala ilmu yang baik, yang contoh-contoh yang baik, cerita-cerita yang menarik, pengalaman-pengalaman anda semasa belajar ni untuk dibekalkan untuk masa depan lah. Dan yang terakhir sekali, ini sangat penting juga kepada semua peminjam PTTN tu, jangan lupa bayar balik lah. Hutang tetap hutang lah. Whoever yang bayar mendapat sumbangan kewangan whatever, baik tu mal ke yayasan whatever, pastikan kamu bayar balik tu. Tak semestinya bayar wang sahaja untuk meminjam BTTN, but bayar balik tu memberi sumbangan balik lah kepada masyarakat, supaya whatever you do tu akan memberi pulangan kepada generasi yang akan datang. Kamu nak belajar balik kan, nak nak niaga kan, nak jadi along something kan, pulang. Up to you. Asalkan kamu ingat tiga mesej saya itu tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua Planters. Terima kasih kerana menjemput saya ke Bina Planters ni pada tahun ini. Dan bagi saya secara keseluruhannya, pelajar batch ini adalah batch yang unik lah, sebab 2 tahun kan kita bersama secara online, dan most of the time pada tahun kedua saya mengajar mikrologi dan patologi kita secara online, dan kita hanya bersua muka pada tahun ketiga. Saya rasakan batch ini dia perlukan lebih usahalah, sebab dia kurang pendedahan kepada kehidupan kampus. So ini adalah peluang yang hanya ada pada tahun ketiga. So, selepas ini awak akan melangkah ke alam yang seterusnya, sama ada awak akan menyambung pelajaran dalam postgraduate ataupun meneruskan ke alam pekerjaan. Di sini saya ingin ucapkan tahniah dululah, sebab telah berjaya menghabiskan 3 tahun bersama dengan Plan Resource Science and Management di FSDS, dan saya doakan semoga semua pelajar Planters ni berjaya dalam apa jua yang diceburilah selepas tamat pengajian. All the best. Okay, nasihat saya, cuba dapatkan improve you punya skill, terutama skill dalam digital skill macam AI, software analysis, GIS, sebab sekarang ni persaingan sangat sengit dalam pekerjaan. So yang membezakan awak daripada satu degree ke satu degree adalah skill awak. Skill ni tak semestinya macam computer skill, like communication skill, how you negotiation skill. Mesti kena improve lah, dan try to dapatkan menyertai mana-mana kursus luar lah untuk dapatkan skill-skill. Digital skill ni banyak dekat luar sekarang. Pada pendapat saya, pelajar Plan tahun 3 dia mempunyai attitude yang sangat dedikasi terhadap kerja dia, dan sometimes adalah yang sasar sikit, cuma bila dia sasar tu kita tarik balik. Dan saya mengharapkan dedikasi tu terhadap bila buat satu kerja tu berterusan lah di alam pekerjaan. Dari segi proaktif, mungkin sebab yelah, saya fikir balik, proaktif mungkin sebab you second 2 years online, tak pernah lagi macam bekerjasama secara face to face. Salah satu kesan daripada COVID, which is you tak macam korang kerjasama antara tu
kurang. Dari segi assignment pun ada assignment tu macam kita macam lecturer bagi arahan, you buatlah. Kalau kita nak apa nak tunjuk satu-satu oh, macam contohnya tanam jagung, next week you pergi tengok jagung, I expect ada improvement dekat situ, faham tak? Dan saya risau you kerja nanti akan affect you in the presentation ke bila orang tu take note whatever cara. Sebab macam FIT hari tu kan over comment lah, take note sebab you tak akan ingat benda tu once you dah tu sebab you dah lepaskan semua. Dari segi soft skill, banyak lagi kena improve. The way you communicate, itu memang saya nampak lagi soft skill untuk korang agak kena banyak improve. Once you kerja nanti, kita kadang kena ada interaction dengan manusia. Itu takkan lari. Mana-mana bidang you join pun memang kena macam tu. Okay, untuk yang first impression tu kan, saya jumpa you all first year kemungkinan tak ada. Second year, yes, tapi kebetulan masa tu tengah COVID kan. So, first kita jumpa tu communication secara online, belajar secara online semua. Ya, memang ada banyak kekurangan lah. Kita nak ajar, kalau mula-mula agak sukar jugalah kan, kita baru nak adapt, nak buat pengajaran pembelajaran secara online. And then you all pun masa tu kemungkinannya terkejut juga untuk menerima macam mana nak belajar secara online. Ada yang susah untuk dapatkan connection lah, semua ada problem dari situ. Tapi alhamdulillah lah kita boleh jalankan kelas secara online. Dan ada ketikanya kelas online pun kita buat semasa dalam kereta. Maybe you all pun ada experience kelas belajar dekat dalam kereta, cari tempat yang ada line semua. Okay, untuk feedback kepada saya punya FIP Shira dengan Nina. So, banyak lagi you all kena study, you punya research, okay, thesis, nak menulis semua. Try to develop you punya skill, explore lebih lah. Sekiranya in case in the future you all berminat untuk further in masters or PhD, banyakkanlah untuk membaca jurnal, okay. And then bila buat eksperimen tu, buat betul-betul. You all kebanyakannya buat online. Bila buat hands on, dia ada kurang sikit lah dari situ kan. Try untuk improve. Secara keseluruhan. Untuk yang lain juga, yang untuk further, macam saya bagi tahu tadi, kita sangat mengalu-alukan you all tahun 3 untuk meneruskan pengajian di peringkat Masters dengan PhD di Unimas. Okay, kita just go and approach the lecturer yang you suka, you berminat untuk buat research. Lepas ni kemungkinan akan melangkah ke alam pekerjaan, kemungkinan communication skill tu improve lagi lah. Okay, communication skill. Lepas tu masa kita belajar, masa bekerja, dia sangat berbeza.